Bapak dari mana, Pak? Ini Pak dari Karang Tengah Metro. Dari Metro? Iya. Bapak masuk dari mana? Oh ya, itu kan lewat Permata 2. Iya. Permata 1 dulu saya ke sini. Tadi saya masuk. Seorang penjual bakso masuk ke jalan tol Jakarta Tangerang kilometer 12B pada Jumat 6 Mei 2022. Video tukang bakso masuk jalan tol itu viral di media sosial. Pada video terlihat tukang bakso dengan gerobak berwarna hijau itu diberhentikan sejumlah polisi lalu lintas. Saat ditanyai polisi, tukang bakso itu mengaku menyasar saat berkeliling berjualan di kawasan Karang Tengah Ciledug, Tangerang. Kainduk Patroli Jalan Raya Bitung Korlantas Polri AKP Suito mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Kata Suito, tukang bakso inisial D itu merupakan warga Ciledug, Tangerang. Ia mengaku menyasar saat berjualan. Suito menjamin tidak ada penindakan apapun terhadap tukang bakso tersebut. Petugas PJR langsung mengantarkan tukang bakso keluar jalan tol. Ada gerobak bakso masuk tol. Bapak dari mana, Pak? Ini Pak dari Karang Tengah Metro. Dari Metro? Iya. Bapak masuk dari mana? Oh ya, itu kan lewat Permata 2. Iya. Permata 1 dulu saya